Assalamualaikum. Hai, aku Azrul. So, terima kasih kepada yang masih setia dengan channel aku. Dan aku nak ucapkan terima kasih juga kepada yang masih lagi baru di channel aku. So, hari ini aku nak share pada korang macam mana aku buat thumbnail YouTube melalui phone saja, iaitu menggunakan apps KisArt. So, dekat situ aku akan share pada korang macam mana tutorial nak buat itu semua. Jom kita start. Okay, so kita akan start buka KisArt punya software dan jangan tekan yang plus tadi, yang ni, dan kita cari new, scroll ke bawah jumpa create new. Okey, tekan. So dekat sini ada nampak belah atas dan kanan ada nampak arrow ke kanan tu, dan tekan edit image. Dekat tools korang tekan dan jumpa crop, tekan dekat si crop. So korang slide je sampai hujung, korang jumpa YouTube. So dekat sini ada banyak-banyak size, square, portrait untuk Instagram, Facebook, post cover, so banyak. So korang terus tekan untuk YouTube. Dekat sini korang boleh tekan tanda right kat sini. Okay, so kita akan letakkan add photo. Okay, korang boleh pilih thumbnail tu. Okay, so yang ini aku pilih nanti. Okay, alright. Okay, terlalu besar. Okay, mengikut saiz yang korang punya ni lah. Okay, alright, dah cukup kat situ. So bila ini sebagai kita punya background, so ini yang kebiasaan yang aku buat thumbnail. So kita akan tekan yang tambah kat sini dan korang tekan add photo. Kita tambah lagi foto. Kalau korang nak tambah lagi foto, korang boleh tekan add photo. Kalau korang nak tambah teks terus, korang tekan teks. Okay, dekat sini aku akan tulis tutorial full. Okay, tanda ni kita cari tulisan. So kat sini tulisan ada banyak jenis tulisan yang korang boleh pilih lah. Okay, right. Okay. Ya, yang biasa aku akan guna adalah Archive Black. Okay, kat sini aku just tarik je kat situ. Okay, right. Tutorial full. Okay. Lepas tu korang tambah lagi teks cara edit video. Okey, ni besar juga. Okey, right. So kat sini korang boleh tukar juga kalau korang rasa nak tukar tulisan, tak ada masalah. Okay, ini okay kot. Okay, nak besar pun boleh. Cari edit video yang ada tulisan tengah-tengah tu, itu adalah center dia. So senanglah untuk kita refer. Okay, kalau rasa macam ni tak cantik lagi tulisan, kita boleh cari lagi yang mana yang bagi kita okay lah. Okay, right, ni is better. Okay, ini yang lagi baik. Okay, dan kita tambah lagi satu. Kita letak dulu teks di kind master. Okay, bagian ni kita kecilkan sikit. Okay, dan last kali adalah by Kaisan JJ Boys. Ini adalah nama channel aku lah. Bagi sesiapa yang belum subscribe aku punya channel, okay, rasa boleh ni subscribe, tekan button kat bawah tu. Ok,
Okay, alright. So kita dah tahu. Kalau kat sini untuk yang channel punya tulisan, aku biasanya akan guna yang lain lah. Okay. Bawah sikit. Okay, ni bawah sikit. Okay, ni besar lagi, tak apa. Okay, yang biasanya cara edit video ni, aku akan letak warna orange. Okay. Dan stroke ni adalah dia nak bagi nampak luar huruf tu. Korang boleh tukar apa warna yang korang nak. Dan biasanya aku akan guna hitam. Dan aku akan kecilkan sikit. Ini lebih kepada aku nak bagi warna tu naik. Okay. Nampak warna tulisan tu naik. Okay. So nampak agak besar, kita kecilkan sikit, dia ada masalah. Okay, dekat sini tutorial full ni aku biasanya memang kecil lah, tak ada besar pun. Okay. Okay, dan sama juga stroke aku akan letak tak ada lah besar sebab tulisan dia kecil. Okay, di Kind Master biasanya aku akan letak warna merah. Okay, sorry. Okay, kalau rasa warna merah ni tak berapa nak okay, kita boleh tukar, tak ada masalah. Okay, macam tu ke warna merah ni ke. Okay, ni pun dah nampak. Okay, alright. Yang kaisan JJ Boys ni aku biasanya memang aku buat warna putih je. Okay, alright. So sama juga stroke aku akan dia buat. Okay, kita ni sikit kecilkan amount dia. So situ tutorial cara edit di Kind Master. Okay, kau nampak tak ada tadi. Ni jika kalau korang nak bagi nampak background korang tu sedikit putih, tapi aku tak nak macam tu kan, aku nak dia jadi gelap. So macam mana nak buat gelap? Macam tu tak boleh kan. So macam mana nak buat gelap, iaitu korang tekan add photo dan korang pastikan korang ada satu gambar yang berwarna hitam full. Sebagai contoh aku dah ada, so aku akan tekan macam ni. Okay, ni warna hitam full kan. Okay, okay, nampak full. Dan kapasitinya aku akan buat warna dia kapasiti dia gelap tu sikit je. So biasa aku akan ambil 30. Okay, tadi tulisan tu nak bagi naik kan. So ini function dia sebenarnya aku nak tunjuk ini. Move down. Okay, 1, 2. Kat cara edit video dah naik kan. Satu lagi tutorial full. Okay, nampak background still nampak. Dan tutorial cara edit video di Kind Master by KSG. So warna tu untuk tulisan ni sudah naik. Okay, so nampak yang masih kat kiri atas ni, sekeliling dia ni masih kosong kan. So why not kita letak something. Okay, biasanya aku akan letak gambar ni, gambar yang Kind Master piece art dengan subscribe YouTube. Okay, so biasanya ini aku akan letak belah atas macam tu. Okay, right. So ini kita kecilkan sikit dan aku biasa aku akan letak belah bawah. Okay, so itu sahaja yang ni. Tapi aku ada satu lagi, iaitu lens flare. Lens flare ni aku biasanya guna untuk kegunaan dia nak bagi nampak wow naik sikit. Okay, ikut korang boleh nak letak macam mana pun. Okay, nampak keterlaluan kan. Okay, kalau korang tak nak guna flare ni tak masalah, korang tukar je lens flare, jangan cari yang hampir sama dengan background. Kita cari dulu.
Ya, ada banyak jenis flare ni. Ikut suka korang. Kalau korang nak guna, korang boleh ambil. Kalau tak nak guna pun tak apa. Tiada perasaan lah. Ikut kreativiti kita lah. Okay, aku rasa aku akan guna biru kot. Nah, macam biru ungu ke. Berapa cantik ni biru ni lah. Okay, alright. So, biru ni aku akan letak belah bawah. Dan yang ni, ujung. So, tekan. Okay. So, dekat sini. Dah siap. So, macam mana kita nak save? Yang atas kanan ni. Dan korang tekan gallery. Itu korang terus save kat gallery lah. Kalau korang nak terus pergi Instagram, Facebook, WhatsApp, Messenger, korang boleh pilih. So, itu sahaja done. Okay.